20.05 Sabtu 4 Mei 2024 Kofel lagi di daerah sekitaran Jakarta Pusat lah ini ya. Tuh Saint Regis. Zoom ya. Saint Regis, kemarin nganter tamu nih. Pastor dari Amerika ya ke Saint Regis nginepnya. Oke, Koko Fai sebelumnya assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kasih buat kita semuanya. Koko Fai langsung update buat spoiler WhatsApp status ya. Koko Fai lagi baru selesai transaksi ini nih, bawa pulang lagi nih Alphard S Platinum, Audiolos S Platinum. Ini jarang banget ada Platinum versinya ya. Jadi Platinum version tipe S, biasanya kalau tipe S tuh nggak elektrik, sini elektrik seat. Pajaknya terima bulan 5 2024 eh 25 525, ini 524 nih masih hidup, tapi kita hidupin sampai tahun depan. Jadi jangan, oh Koko Fai pajaknya mati enggak panjang, karena Koko Fai jangan jual pajak mati ya. Jadi pajaknya 2025. Ini Koko Fai spoiler sedikit ya. Oke, Om Tante, teman-teman Josh ya, kondisinya sih TPBGT lah, oke lah. Ini buat di YouTube tuh masih bagus. Nah, PR-PR-nya minusnya mobil bekas enggak ada yang sempurna pastinya ya. Nih, fender kagak ada. Mobil bekas enggak ada yang sempurna, tapi ini udah full peredam. Mobilnya udah full peredam. Audionya bifocal ya. Jadi branded audionya bifocal. Cukup, cukup oke mobilnya, seger. Joss. Udah power back door, electric seat. Biasanya tipe S tuh enggak power back door, enggak electric seat ya. Jadi ini udah electric seat, memory seat, power back door, udah rain sensor, udah apalagi tuh black panel ya dalamannya ya. Dalamannya black on black, leathernya asli bawaan importir umum, bawaan IU dari Jepangnya kayak gini. Kita buka. Ini punya salah satu artis ya zaman tahun 90-an ya, cukup terkenal. Ini punya Om Erwin ya, ini artis terkenal lah ya zaman dulu, penyiar radio, public speaker. Oke. Ini audionya bifocal, tuh kalau fine zoom ya. Vokal. Wah, top suaranya. Oke, black on black dalamannya kayak gini. Udah power back door. Alphard S Audioless 2012. Nicknya 2012. Ini Timmy ikut malam ini ya Tim ya. Tuh audionya udah bifocal. Tuh pengen jelas hilang. Audionya tuh udah tambahan speaker di sini. Udah bifocal, electrical semuanya fungsi. Nanti kok ah ini mobil bekas ada yang sempurna nih. Ini nanti TV diganti ya, Koko Fai ganti ini patah ganti. Namanya mobil second ya dipakai. Pastinya enggak bekas tabrak, banjir, guling-guling. Nih full peredam. Oke, Om Tante, teman-teman. Nih minusnya juga sobek. Nanti dirapikan. Ini masih bawaan asli nih, masih bawaan IU. Jepang, elektrisitnya semua normal. Auto folding. Ini udah ada ini loh, ini apa ya? Nah, ini tambahan nih. Ini biasa enggak ada nih, ini kayak ini bawaan asli nih, Ren. Fogger. Ini bawaan asli Fogger nih. Defogger biasa jarang ada. Iya, tapi ini bawaan asli, enggak mungkin opsional. Iya, yang lain enggak ada. Bawaan IU, maksudnya dari memang kan ini kan serinya kan Platinum. Platinum ini kan limited edition tipe S ini ya. Jadi Koko Fai kayak ngobrol nih, kita memang lagi ngobrol sih. Jadi Platinum tuh ini versi udah limited edition. Karena tipe S tuh biasanya non electric seat, non memory seat. Ya gitu biasanya sih. Ini udah electric seat, memory seat ya. Jadi memang beda banget nih. Cakep banget kondisinya. Kilometer 138.000 record. Suaranya asik banget ya. Dashboard masih Orion nih, nanti Koko Fai retrim nih dashboardnya masih Orion. Rain sensor, power back door. Josh ya, Om Tante, teman-teman. Ya minat tubing Koko Fai aja di 08 08 56 9142 29 29 08 56 9142 29 29. Mobil bekas gak ada yang sempurna, pasti Koko Fai gak pernah beli dan jual bekas tabrak, banjir, guling-guling. Oke, ininya Koko Fai mau review, gak panjang-panjang reviewnya. Kita lihat pajaknya ya, kita spill. Buku-buku lengkap semuanya. Pajaknya ini per tahunnya di angka 7,2 juta 2012 ya. Standar 2012 segitu memang 7,2 juta. Audio aja dulu lumayan nih, vokal ya. Ya branded lah ya. Branded lah ya. Subwoofer belakang. Subwoofer semua ya. Cakep lah pokoknya ya. Harganya Koko Fai buka enggak mahal-mahal. 315. Wah. 315 aja. Harga malam Minggu 315 juta nih kok. Forecast kira-kira rating. Bagus enggak harganya? Bagus enggak? Iya kan. Berapa tadi? 315. 315 juta dapat apa 2012. Ya. Eh, cakep banget record. Nanti kita rapikan ini before ya. Yeah. Ini spoiler aja. Besok Koko Fai akan review versi siangnya. Oke, Om Tante, teman-teman, ini Koko Fai mau review enggak panjang-panjang. Makasih udah nonton. Kita lanjut mau makan. Kita mau makan nasi goreng. Jalan Sapang. Ya. Ini dulu ini
Ini Randy nih dulu sering mainnya di Taman Lawang katanya. Sekarang udah tobat. Enggak bercanda. Taman Lawang di sini dekat tinggal lurus Taman Lawang. Oke, menanya teman-teman. Selamat malam Minggu, hati yang gembira ada obatnya manjur. Jadi banyak-banyak kita harus gembira hati ya. Buang iri, benci, dengki, sirik, julid dibuang. Itu sumber penyakit itu. Banyakin bersyukur, kurang yang mengeluh. Terima kasih sudah nonton. Kofi pamit. Jangan lupa family time bersama keluarga tercinta. Terima kasih sudah nonton. Kofi langsung jalan. Pulang tapi makan dulu. Happy malam Minggu sekali lagi. Jangan lupa share nomor WhatsApp Kofi di 0856 914229 29. 0856 914229 29. Instagram Kofi 86 @kokofai86 atau Facebook @rivaiwijaya atau TikTok @kokofai1986 atau @rensmotor. Instagram musuh workshop di rensmotor. Kalau masih banyak foto yang belum ke-upload tuh omelin orangnya di DM aja. Foto yang belum ke-upload gitu ya. Om Danda ya. Teman-teman, besok mau ke Surabaya nganter Civic sold out, tapi Civic yang putih sold out ya. Itu Pak. Habis karena mubasir enggak dipakai daripada diam aja baret kape kena kucing, mendingan dijual aja ke Kokofai. Bilangnya udah laku ya. Koko J from Surabaya, emang top nih Koko J, gila bener luar biasa Koko John, Koko John. Jangan lupa Spiko. Oke. Kofi pulang bawa ini Fairfire Hybrid ya. Yeah. Thank you for watching. Berkah buat kita semuanya. Salam Jos Bremantika. Jangan rusak di antara kita, langsung dari Jakarta. Jakarta keren. Jos. 2034. Wah, malam Minggu kita ada di sini nih. Ini ngajakin anak-anak yang belum pernah ke Sarina nih tuh. Bikin malu aja orang Jakarta gak ke Sarina ya. Kita lagi Sarina udah lama loh. Kokofai gak ke... Ya Timi dulu masih kecil udah sering kesini. Kokofai udah lama gak ke Sarina loh. Ini temen orang-orang pik nih. Gak tahu Sarina katanya. Bikin malu aja. Mau makan nasi goreng ya kok. Tato anak udah jadi teman jalan tuh sekarang ya. Ini teman jalan dan ini Spy Cici Fai ini. Iya, sengaja. Pengganti GPS. Yeah. Oke. Kita mau makan nih, mau makan nasi goreng Sabang. Kalau parkir, kalau mau ke Sabang macet, parkir di Sarina, pelayanan nih parkir sini, parkir gedungnya lega. Orang ditulis di jempol.